manggil Bapak dengan Bapak siapa yang berbicara, Pak? Dengan Bapak Suman. Bapak siapa? Suman. Bapak Suman? Iya. Ya benar, Bapak Suman. Pak, posisi sekarang lagi di mana, Bapak Suman? Lagi di Wajo. Lagi di tempat kerja atau lagi di rumah, Pak? Lagi di tempat kerja. Lagi di tempat kerja, Pak. Iya. Suman, tolong Bapak pastikan pembicaraan kita ini tidak ada yang mendengar, Pak. Iya. Saya jelaskan permasalahannya, ya, Pak. Iya. Karena ini menyangkut baik keluarga Bapak, ya. Iya, Pak. Saya jaga. Dengan Bapak saya, dengan Bapak siapa saya berbicara? Bambang Haryadi, ya, Pak. Oh, iya. Berkah Bambang Haryadi. Oh, iya, Berkah Bambang Haryadi. Iya, Pak. Iya, iya. Sudah sendiri, Bapak. Ya? Sudah sendiri? Iya. Alamat tempat tinggal Bapak di mana, Pak? Pak Ruman? Ya? Alamat tempat tinggal Bapak di mana, Pak? Di Wajo. Di Wajo? Iya. Ya, benar sekali, Pak. Pak, ini yang menangis yang meminta tolong. Ya? Selaku siapa, Bapak? Anak Bapak atau adik Bapak ini, Pak? Atas nama siapa, ya? Iya, Bapak mempunyai anak. Iya. Yang keberadaannya tidak satu rumah sama Bapak. Siapa dengan nama siapa namanya, ya? Iya, dengan Peri dah. Siapa? Peri. Siapa, Pak? Peri. Peri. Iya. Ya, nama lengkapnya, Pak? Perianto. Iya. Ya, benar sekali, Pak. Iya, channel itu. Di mana ini, Pak? Ya? Ini tinggalnya di mana? Anak Bapak atau adik Bapak ini? Dengan saudara. Adik. Saudara adik saya. Bapak. Iya. Pak, ya. Ini untuk sementara waktu Perianto ini kami tahan, Pak. Iya. Permasalahannya apa, Pak? Permasalahannya apa? Kalau saya beritahu, permasalahannya Bapak bisa jaga permasalahannya. Iya. Permasalahannya apa? Dan bisa membantunya, Pak. Iya, permasalahannya apa, ya? Permasalahannya iya. Keterlibatannya dengan narkoba, Pak. Mengerti? Astagfirullah. Makanya Bapak tolong tenang, ya. Iya. Saya berjanji demi kakak dan seragam saya akan saya pertaruhkan untuk menyelamatkan keluarga Bapak, ya. Iya. Dengan bagaimana, Pak? Jadi bagaimana caranya, Pak? Iya, begini, Pak. Sepengetahuan Bapak, ini anak Bapak atau adik? Adik saya, Pak. Adik. Sepengetahuan Bapak, adik Bapak ini pernah menggunakan narkoba atau memperjual belikan? Tidak pernah. Yang jujur, Pak. Tidak pernah. Bapak jujur, kan? Tidak pernah. Setahu saya tidak pernah. Bapak berani apa? Berani, sumpahlah. Iya, Pak, saya hargai kejujuran Bapak. Iya. Dan ucapan Bapak, ya. Iya. Adik Bapak mengakui kepada kami petugas polisian, dia tidak pernah memakai, apalagi mempergunakannya, ya, Pak, ya? Iya. Terus? Dia hanya dimanfaatkan kedua temannya. Dia dijebak, Pak. Adik Bapak mau saja. Sekarang posisinya lagi di mana, Pak? Bungkusan atau titipan yang tampak ia periksa terlebih dahulu, Pak. Apa isi dalam bungkusan, Pak, ya? Pak, sekarang. Tenang dulu. Pak, tenang. Tidak, Pak. Sekarang posisinya di mana? Polisi kemana? Atau apakah? Kami belum sampai di kantor, Pak. Ya? Sekarang posisinya di mana kalau belum sampai di kantor? Sekarang posisinya di mana kalau belum sampai di kantor? Tidak perlu kemari. Ya, haruslah. Kami saja yang mengantar adik Bapak. Tidaklah. Tidak, saya mau ke situ. Oh, ya sudah, tolong Bapak. Atur nami sajalah. Halo, Pak. Bagaimana? Atur nami kan? Iya. Ya, makanya Bapak tenang di rumah, Pak. Biar saya yang mengantar. Ya. Adik Bapak ini di rumah. Iya. Mengerti? Mengerti. Makanya... Ya. Ini kalau saya antar ke rumah Bapak, kira-kira aman tidak, Pak? Aman. Aman, Pak? Aman. Pak, ya. Jangan Bapak ceritakan kesan kita. Ya. Karena kita ini sudah keluar kantor. Iya. Pengetahuan kantor dan pihak wartawan, ya. Iya. Tolong Bapak jaga kemungkinannya sampai kita bertemu di rumah Bapak, ya. Iya. Yang kedua, tolong komunikasinya. Komunikasi kita ini, Pak, jangan sampai terputus ataupun mati, Pak. Iya. Biarkan tetap terhubung seperti ini, Pak. Iya. Hingga kami sampai di rumah Bapak dengan selamat, ya. Iya. Halo, Pak. Iya. Bapak bersama siapa itu, Pak? Lagi sama teman kerja, tapi tidak lagi jauhan, berjauhan. Iya, Pak. Pak, kan sudah saya bilang, Bapak menjauh dari rekan kerja Bapak.
Nah ini kan sudah menjauh, Pak. Pak, biar cepat ditandatangani surat kebebasan. Ya. Adik bapak ini, pimpinan saya kan memerlukan dana jaminan. Ya. Dana jaminan sementara, bukti nyata. Ya. Bahwasannya bapak selaku kakaknya benar-benar mendamaikannya, tidak cerita-cerita ya, Pak ya. Ya, ya. Halo, Pak. Iya, halo. Jadi pimpinan saya memerlukan dana jaminan sebesar 10 juta, kira-kira bapak sanggup? Kalau sanggup bilang sanggup, kalau tidak bilang tidak, Pak. Karena dapat uang dari mana? Dinilai, dapat uang apa? Dapat uang dari mana, Pak? 10 juta. Ya, makanya jujur, Pak. Saya mau dapat uang dari mana 10 juta? Berapa yang ada? Sedikit banyaknya kami, ya, Pak. Bukan uang bapak yang kami nilai. Ya. Kami sudah ada gaji dari negara, Pak. Ya, ya. Itu pun jaminan itu nanti sampai di rumah bapak kami kembalikan dengan seutuhnya, Pak. Mengerti? Ya, mengerti. Itu pegangan kami aja di perjalanan. Iya, Pak. Bukan meyakinkan saya, mengerti? Ya, mengerti. Mengerti? Mengerti. Jadi, bapak, ada uang berapa, Pak? Yang cepat ini, di tanda tangan ini, Pak. Yang sekarang ada dalam kantong saya cuma 500 ribu, Pak. 500 ribu? Iya. Tidak ada 1 juta, Pak? Tidak ada. Itu uang yang 500 ribu itu, ya, biar cepat diterima oleh pimpinan saya, bapak bersedia, ya, mengirimkannya, Pak? Dikirimin. Bersedia? Ya. Bersedia, Pak? Ya. Bersedia. Bapak ambil pena sama kertas, biar kita catat alat-alat perdamaiannya. Ya, tunggu dulu. Sewaktu mencatat nomornya, bapak pastikan sendiri ya. Ya, Pak, ya. Jangan diputus handphonenya. Kertas. Tetap tenang. Jaga permasalahannya. Tenang aja, Pak. Oke. Ya, berapa? Sudah, Pak. Ya. Ini bapak catat nomor pimpinan saya, Pak ya. Ya. Yang kita jaminkan dulu uang bapak itu yang 500 ribu itu ya. Ini pak catat, Pak. Halo pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Sudah ada. Sudah. 0823. 0823. 7003. 7003. 9213. 9212. 13, Pak. 3. Iya. Halo. Halo. Dibaca, Pak. Halo. Iya, halo. Halo. 17. Halo, Pak. 17 atau 13? 13, Pak. 13. Iya, cuma Bapak aja ulang. Astaga. Ulang, Pak. Pulpennya gak macet lagi. Iya, tenang aja, Pak. Dibaca ulang, Pak. Pak, ulang di situ. 0823. 7003. 7007. 7, Pak. 7 atau 3, Pak? Ulangi, Pak. Makanya didengarkan saya, Bapak jangan panik. 7003. Ya, 9213. 9214. 13, Pak. Bapak mau bermain-main. Astaga. 9, 13. 963. 92. 9263. Oke. 9213, Pak. 9263. 1363. 1-3, Pak. Bapak nampaknya keren. Bagusan kalau 6-3, Pak. 9-2-1-3. 6-3 aja, Pak. Oh, Bapak. Pak. Iya. Bapak. Iya. Mau bermain-main bersama kami, Pak. Iya, Anda juga bermain-main dengan saya, ya. Saya main-main.